Pemirsa, kurang dari sebulan lagi kampanye Pilpres 2024 putaran pertama akan segera selesai. Dari berbagai macam dinamika politik yang terjadi di lapangan, tim Satgas Pengamanan Capres dan Cawapres memperketat penjagaan Capres dan Cawapres. Berikut liputan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Muhammad Zuhal dari kegiatan Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar di Pasuruan, Jawa Timur. Kurang dari sebulan lagi kampanye Pilpres 2024 ini akan segera berakhir di putaran pertamanya. Di balik dinamika politik yang ada di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini, para kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden tentu saja memiliki tantangan tersendiri, termasuk dari mulai berdesakan di tengah masyarakat hingga belakangan ini terjadi ancaman pembunuhan untuk salah satu pasangan calon. Tentu saja peran dari Satgas Pengamanan Capres dan juga Cawapres ini sangat besar begitu ya. Nah, untuk mengetahui seperti apa situasi dari pengamanan tim Satgas Capres Cawapres hingga saat ini, coba langsung saja kita tanyakan dengan Kepala Satgas Pengamanan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 AKBP Imade Santika. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Rona. Pak Made, ini seperti apa sih, Pak? Ini kan sudah tinggal kurang dari sebulan ya, Pak, ya kampanye berakhir ini. Seperti apa, Pak, sistem pengamanan bagi Satgas saat ini untuk para paslon? Baik, terima kasih, Mbak Rona. Jadi untuk sistem pengamanan kita, khususnya dari Satgas dalam hal ini untuk mengawal kegiatan Bapak Cawapres, tentu saja menjelang satu bulan, menjelang 14 Februari nanti, terus ditingkatkan sebagaimana yang diarahkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Kasatgas. Dalam minggu-minggu ini mungkin kita bisa ketahui bersama bahwa banyak terjadi seperti kemarin yang sudah viral dan sudah ditangkap oleh pihak Polri, itu kita tingkatkan untuk diantisipasi agar tidak terjadi. Itu baru hanya lontaran, tapi kita tetap tidak underestimate, kita tidak mau berspekulasi terhadap situasi. Jadi untuk pengamanan Satgas kita tingkatkan hampir dua kali lipat, tentu saja dari Satgas Pusat bekerja sama dengan Satgas Polda dan Satgas Polres yang ada untuk meningkatkan keamanan. Dalam hal ini untuk mengamankan kegiatan dari Bapak Cawapres, demikian. Nah, Pak, ini apakah jumlah personil atau mungkin jam untuk shift-shiftannya ini dirubah atau ada pengetatan mungkin, Pak? Betul, betul sekali, Mbak Rona. Jadi untuk shift kita lebih intensifkan. Jadi dalam hal ini full kegiatan Bapak Cawapres, andai kata di luar kota, kita full seluruh tim kurang lebih 50 personil yang terdiri dari lantas, kemudian Serse, Intel, termasuk juga anggota BRIMOB yang memiliki kualifikasi bela diri dan kualifikasi pengguna senjata laras pendek. Kita libatkan seluruhnya sepenuhnya 24 jam untuk mengawal kegiatan Bapak Cawapres. Seperti Mbak Rona bisa lihat, anggota kami dalam sisi kiri, sisi kanan, dan belakang, sampai dengan exit pun seluruhnya sudah kita siagakan. Demikian, Mbak Rona. Nah, Pak, berarti kalau antisipasi di tengah-tengah masyarakat ada yang berebut foto dan salaman dan sebagainya, itu bagaimana antisipasinya sekarang? Apakah ada persamaannya dengan yang dulu atau sama saja? Betul sekali, Mbak, kalau kita lihat, jadi menjelang beberapa bulan akhir ini, untuk intensitas dari masyarakat yang ingin berfoto tentu sangat meningkat ya. Tetapi tetap saya arahkan kepada anggota sebagaimana juga arah pimpinan, kita tetap tegas namun tetap humanis. Kita arahkan masyarakat untuk tetap menjaga jarak sehingga beliau pun nyaman untuk melintas, maupun masyarakat juga tidak merasa terhalangi untuk bertemu dengan Bapak Cawapres. Demikian. Oh, berarti arahan seperti ini selain dari Polri sendiri, apakah juga ada arahan dari paslon, Pak, untuk humanis tapi tetap tegas begitu? Betul sekali. Jadi untuk dari Bapak Cawapres juga mengarahkan, menyampaikan, meminta kepada kami untuk tetap humanis. Jadi saya rasa kita juga tidak ingin memberikan membatasi ruang gerak masyarakat yang ingin ketemu dengan Bapak Cawapres, demikian. Tapi kami tetap mengutamakan keamanan dan ketegasan, jangan sampai memberikan celah dapat terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, terutama yang dapat mengancam dan menimbulkan potensi gangguan kerawanan Kamtimas. Demikian. Ya, terima kasih banyak, Pak Made, atas waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Selamat siang, Pak. Nah, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Satgas Pengamanan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar AKBP Imade Santika, yang mana memang setelah terjadinya banyak hal di lapangan dan ini juga sudah
sebulan kurang menjelang selesainya kampanye pada putaran pertama, ternyata dari pihak Polri ini memperketat pengamanan bagi para paslon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga selama mereka berkampanye. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Rona Marina, Muhammad Zuhal, Metro TV.